gol tendangan bebas ke gawang Lille, mempertegas Lionel Messi sebagai penembak jarak jauh terbaik di Eropa. Status raja tendangan bebas juga tersemat untuknya. Saat laga sepertinya bakal berakhir imbang, Lionel Messi muncul sebagai pahlawan kemenangan Les Parisiens. Lapilga mencetak gol indah, lewat tendangan bebas di menit 95. Sepakan bebas Messi di depan kotak penalti melewati pagar betis, lalu membentur tiang kiri gawang sebelum berbuah gol. Gol ini membuat Messi menorehkan beberapa rekor, torehannya ke gawang Lille merupakan gol ke-699 Messi sepanjang kariernya. Ia semakin dekat dengan golnya yang ke-700. Messi juga semakin mempertegas dirinya, sebagai penembak jarak jauh terbaik di Liga Top Eropa saat ini. Dikutip dari TalkSport, Messi telah bikin 40 gol dari luar kotak penalti sejak musim 2017-2018. Ia seakan berada di level berbeda dengan para jagoan tendangan jarak jauh lainnya, Kevin De Bruyne yang paling mendekati Messi baru bikin 20 gol tendangan jarak jauh dari musim 2017-2018. Status raja tendangan bebas di Eropa juga tersemat untuk Messi, menurut data TNT Sport, pemain 35 tahun telah bikin 39 gol tendangan bebas sejak musim 2010-2011. Jumlah ini unggul jauh dari Cristiano Ronaldo yang bikin 23 gol tendangan bebas dalam rentang yang sama. James Ward-Prowse, yang saat ini dianggap sebagai penendang bebas terbaik di Liga Inggris berada di bawah Messi dan Ronaldo dengan 17 gol dari direct free kick. Kepahlawanan yang ditampilkan bekas pemain Barcelona tersebut, mendapatkan apresiasi dari Sergio Ramos. Ramos, mengaku tidak heran dengan aksi Messi itu. Bek asal Spanyol tersebut juga mengaku senang mendapatinya sebagai rekan setim. Saya tidak terkejut lagi melihatnya, sejak Messi di Barcelona, dia sudah terbiasa menjadi penentu kemenangan seperti yang dia lakukan hari ini. Saya senang, dia ada di tim saya sekarang, ucap Sergio Ramos.